wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan keteguhan iman, kesehatan dan kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas hidup kita, sholat berjamaah maghrib dan dilanjutkan dengan kajian fikih. Hadirin rahimakumullah. Saya masih agak mikir-mikir dalam mana untuk memilih tema-tema yang sangat kita butuhkan, yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk zakat nampaknya kita cukupkan, sebab tidak terlalu banyak persoalan tentang zakat itu, apalagi kalau zakatnya adalah zakat binatang, kemudian zakat pertanian. Yang agak lebih terkait dengan kita zakat itu adalah selain dari zakat fitrah adalah zakat penghasilan, zakat perniagaan. Selebihnya tidak terlalu terkait dengan kehidupan kita. Nah, kalau zakat pertanian kita rata-rata nggak ada yang tani di sini. Ada yang punya sawah di sini, garap sawah kerjaan sehari-hari, ada kemudian garap kebun gitu. Nah, oleh karenanya banyak tema sebetulnya yang belum kita bicarakan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari adalah berkenaan dengan fikih muamalah. Fikih muamalah. Lalu untuk konteks bahwa sekitar 1,5 bulan lagi kita akan menghadapi Ramadan. Lalu belum juga masuk ke fikih mawaris. Fikih mawaris. Ini kayak sederhana tapi rumit sebetulnya fikih mawaris. Nah, belum lagi kalau kemudian kita masuk pada fikih jinayah. Fikih jinayah. Dan nampaknya belum pernah kita bicarakan terkait dengan fikih jinayah. Lalu belum lagi masuk pada fikih siasah. Nah, jadi banyak sebetulnya untuk kajian fikih itu tidak hanya semata ibadah. Kemudian ada muamalah, ada munakahat, ada mawaris, lalu ada jinayah, lalu ada siasah. Nah, dari beberapa kajian fikih itu kira-kira yang mendesak buat kita apa? Yang mana? Apa fikih muamalah? Atau fikih jinayah, fikih mawaris? Kalau munakahat sudah tidak asing ya, karena memang kita sudah mengalami. Paling tidak sudah pada punya pasangan dan sudah melakukan itu. Nah, ini yang terkait dengan fikih munakahat itu adalah kelanjutannya adalah fikih mawaris. Sebab kita juga akan mengalami berkenaan dengan ketentuan waris. Bisa jadi sebagai ahli waris, atau bisa juga nanti dalam satu saat kita akan menjadi orang yang mewarisi, mewariskan harta peninggalan. Fikih mawaris itu
termasuk yang agak sedikit rumit. Di antara kerumitannya berkaitan dengan sesuatu yang sensitif, sebab itu berkaitan dengan harta, harta peninggalan, dan itu sangat sensitif. Gampang bersinggungan, dan bersinggungannya bukan dengan orang lain, bukan dengan tetangga, tetapi sesama keluarga, sesama ahli waris. Oke, mau yang mana dulu? Atau berkenaan dengan Ramadan? Meski Ramadan juga sudah banyak dibicarakan, dan materi-materi dalam ceramah Ramadan lebih banyak berkenaan dengan Ramadan. Fikih Ramadan. Oke. Baik, kalau fikih Ramadan, kita akan bicarakan terkait dengan puasa Ramadan atau fikih tentang saum. Berkenaan dengan hukumnya, sama-sama kita ketahui bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Dalam istilah Imam Hanafi itu bukan wajib istilahnya, tapi fardu. Kata Imam Hanafi, istilah fardu itu tekanannya di atas wajib. Di atas wajib. Seperti sholat, sholat itu fardu, kata Imam Hanafi. Istilahnya bukan wajib hukumnya, tetapi fardu. Dan hukum fardu itu di atas wajib. Saum juga kategorinya fardu. Fardu. Ayat yang seringkali dikutip dan dijadikan sebagai landasan untuk mengatakan bahwa hukum puasa itu adalah fardu atau wajib, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang rata-rata kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini berkenaan dengan saum di bulan Ramadan yang kategorinya fardu. Oke, kita ingin sampaikan bahwa yang fardu itu selain dari saum Ramadan. Jadi Ramadan satu, kemudian yang kedua yang wajib nazar, saum nazar. Jadi kalau orang kemudian janji untuk melakukan saum ketika orang sakit atau kena musibah, lalu kemudian dia berjanji kepada Allah, kalau saya sembuh atau kalau saya terlepas dari musibah yang saya alami ini, maka saya akan saum 3 hari umpama. Maka saum 3 hari ketika dia sudah sembuh atau kemudian sudah lepas dari musibah itu, maka kategorinya wajib dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, sebutnya adalah saum nazar. Kemudian selain itu adalah saum kalau orang melakukan haji tamattu. Ya, Ustaz ya. Melakukan haji tamattu. Wajibnya itu adalah 10 hari. 10 hari 3 hari dilaksanakan pada saat haji. Kemudian 7 hari dilaksanakan setelah dia pulang ke tanah air. Itu kategori saum yang wajib atau fardu. Selain itu,
kategorinya sunnah. Senin Kamis sunnah, puasa pertengahan setiap bulan itu juga kategorinya sunnah. Lalu saum-saum yang apa namanya di bulan Rajab, ada tradisi masyarakat tertentu saum Rajab, lalu kemudian juga sunnah kemudian pada bulan Syaban. Sebab ada riwayat mengatakan bahwa Nabi selain dari bulan Ramadan yang sering dia melakukan saum itu adalah Syaban. Lalu saum Daud itu yang selang sehari. Sehari saum, sehari buka. Sehari saum, sehari buka. Itu puasa Nabi Daud. Oke, yang kedua, dasar bahwa saum itu adalah wajib di bulan Ramadan itu berdasarkan hadis Rasul, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyam Ramadan wa hajjil bait. Ini hadis berkenaan dengan rukun Islam. Kata Rasul, didirikan Islam atas lima dasar, yaitu mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, yaitu syahadatain, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah. Lalu hadis berikutnya, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya min asyam, qala syahrul Ramadan, qala hal alayya ghairu, qala la illa tatawwa. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, puasa yang diwajibkanlah atas diriku, puasa yang diwajibkan Allah atas diriku, ujar Nabi SAW, puasa Ramadan. Tanya laki-laki itu pula, apakah ada lagi yang wajib atasku, ujar Nabi, tidak, kecuali kalau Anda berpuasa sunnah. Nah, itu dasar ayat dan hadis yang bisa jadi kita jadikan sebagai landasan untuk menyatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah fardu atau wajib. Lalu keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan beramal padanya. Hadis pertama berbunyi, qad ja'akum syahrum mubarakun iftaradallahu 'alaikum siyama tuftahu fi abwabil jannati wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tahullu fihi syayatin fihi lailatul khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqul hurima. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi. Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa di saat berbuka pintu-pintu, di saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, dan di mana dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 malam. Maka barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya. Oke. Nama-nama bulan Ramadan itu banyak. Salah satunya dari disebutkan dalam hadis ini ada disebut dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa.
menfardukan kamu untuk berpuasa. Tuftahu fiha abwabul jannah. Lalu keistimewaan pada bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu-pintu surga, waktu tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Jadi istilah ini sering kita dengar. Meskipun juga masih muncul pertanyaan di kalangan kita, benar enggak bahwa pada bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu? Kalau memang hadis ini memang secara teks yang menyatakan begitu, berarti pada saat bulan Ramadan tidak ada lagi orang yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan gitu. Tapi kenapa justru masih juga terjadi, masih banyak yang melakukan keburukan, kejahatan, dan seterusnya gitu. Padahal katanya setan itu dibelenggu, setan itu diikat. Nah, artinya tuftahu fiha abwabul jannah itu bukan secara otomatis kemudian bahwa ketika pada bulan Ramadan itu lalu setiap orang juga punya hak untuk kemudian masuk surga karena pintu surga terbuka lebar. Artinya adalah pada bulan Ramadan itu kaum muslimin yang melakukan ibadah saum itu memiliki ruang dan peluang yang sangat besar dia untuk masuk ke dalam surga. Tentu saja ketika dia melakukan ibadah saum, termasuk juga ibadah-ibadah yang mengiringi ibadah pada bulan Ramadan itu. Sebab kalau dia tidak melakukan itu, tetap saja baginya tertutup. Nah, artinya peluang-peluang orang itu kemudian masuk ke surga itu sangat besar. Kenapa? Sebab memang setiap kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan peluang orang untuk melakukan keburukan itu semakin sedikit. Karena orang peluang melakukan keburukan itu semakin sedikit, sebab yang dia lakukan adalah kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, maka kebalikannya secara otomatis waktu laku fihi abwabul jahim, maka pintu neraka jahannam, neraka jahim itu ditutup. Nah, saya memaknai sebetulnya ini makna dalam makna kontekstual dan sifatnya individual. Nah, artinya bahwa yang bisa membuka surga itu menjadi terbuka lebar itu adalah kita semua, kita sendiri. Dan yang menutup pintu neraka itu adalah kita sendiri, gitu, kita sendiri. Jadi ketika kita umpama melakukan ibadah saum serta seluruh ibadah yang menyertai ibadah saum itu, maka peluang kita untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar. Dan kemungkinan kita untuk masuk ke dalam neraka itu menjadi kecil. Jadi yang membuka dan menutup, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka itu adalah kita sendiri. Bukan sesuatu yang otomatis. Karena ada orang katanya kalau meninggal dia pada bulan Ramadan, maka dia otomatis masuk surga. Enggak juga. Tergantung kalau kemudian rumah dia meninggalnya dalam keadaan melakukan keburukan, kejahatan, apalagi kalau tidak melakukan saum umpama, ya tidak otomatis juga. Sebab dia tidak membuka surga itu untuk dirinya dan tidak menutup pintu neraka untuk dirinya. Nah, demikian juga wa ta'allu fi syayatin, yang mengikat setan itu siapa? Dia tidak terikat dengan sendirinya. Tetapi yang mengikat itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang mengikat setan itu. Artinya ketika yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu kebajikan demi kebajikan, dan kita menutup diri untuk melakukan keburukan, maka dengan sendirinya setan itu menjadi ruang geraknya menjadi sempit. Ketika ruang geraknya menjadi sempit, jadi seolah-olah dia terbelenggu. Seolah-olah dia menjadi terbelenggu, dia menjadi terikat. Gitu. Sebab bagi yang tidak puasa, ya leluasa juga setan.
leluasa juga. Jadi yang membelenggu setan itu adalah kita sendiri juga. Kita sendiri. Jadi tidak otomatis kemudian maknanya diperoleh dari mana harfiah. Nah, kalau kita kemudian tidak melakukan itu, maka dia tidak akan terjadi. Pintu surga tidak akan terbuka, pintu neraka tidak tertutup, dan setan juga tidak akan terbelenggu. Itu mana kontekstualnya. Jadi seperti gini. Orang sering menyebutkan hadis ti as-salatu 'imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melakukan salat, maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Pertanyaannya adalah agama yang mana? Atau agama siapa? Sebab dia sholat atau tidak sholat, Islam tetap saja tegak, Islam tetap saja ada, kan gitu. Ya, jadi yang menegakkan agama dan meruntuhkan agama itu agama yang mana? Yaitu agama untuk dirinya, bukan agama secara makro, secara keseluruhan, bukan. Tapi agama untuk dirinya. Jadi kalau saya melakukan sholat, berarti saya sudah menegakkan agama untuk diri saya. Dan kalau saya meninggalkan sholat, berarti saya sudah meruntuhkan agama buat saya. Itu. Sebab saya sholat atau kemudian tidak sholat, tetap saja agama itu ada. Tetap saja agama itu tegak. Siapa yang menegakkan? Orang lain. Orang lain. Tapi agama buat diri saya menjadi runtuh kalau saya tidak melakukan sholat. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Lalu hadis yang senada juga dari diriwayatkan oleh Ahmad Nasa'i dengan sanad yang kuat. Pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Ulasnya lagi, dan seorang malaikat akan berseru, hai pencinta kebaikan, bergembiralah, dan hai pencinta kejahatan, hentikanlah, sampai Ramadan berakhir. Nah, ini hadis yang hampir sama dengan yang tadi. Wahai pencinta kebaikan, bergembiralah, sekali lagi, sebab Allah membuka sekali lagi peluang orang untuk melakukan kebajikan dan melipat gandakan pahalanya, sehingga pintu surga sangat terbuka buat dirinya, dan ruang serta peluang setan untuk mengganggu dirinya itu semakin sempit dan semakin sedikit. Oleh karenanya, ya bergembiralah. Kemudian hadis yang ketiganya, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Dan di antara hikmah melakukan atau keutamaan melakukan puasa Ramadan ini sama halnya dengan salat. Jadi sholat ke sholat, Allah mengampuni dosanya. Kemudian jumaah ke jumaah juga, selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar, maka yang dosa-dosa yang kecil itu bisa terhapus. Wa Ramadan ila Ramadan, demikian juga Ramadan sampai Ramadan berikutnya, menghapuskan kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa kecil gitu, hanya ningali tengah jam pemada herang-herang di jalan, kemudian katutup dan seterusnya, atau
goreng hati kabatur umpama. Ya, yang kecil-kecil, dosa yang kecil-kecil. Nah, kecuali yang besar-besar seperti syirik, zina, melanggar sumpah, uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang, itu di antara dosa-dosa besar. Nah, dikecualikan yang besar-besar yang kayak begini, yang besar-besar. Nah, yang diampuni itu adalah yang kecil-kecil. Sebab yang besar-besar itu tobatnya khusus. Tidak ada pertobatan khusus dan harus sungguh-sungguh. Kemudian ancaman bagi yang berbuka bulan Ramadan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ikatan Islam dan sendi agama itu ada tiga. Kita terjemahkan saja biar agak cepat. Di atasnya didirikan Islam, dan siapa yang meninggalkannya salah satu di antaranya berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya. Mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, sholat fardu dan puasa Ramadan. Nah, sebab ini dianggap sebagai sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan salah satunya dari sendi-sendi agama yang pokok ini tadi, maka dia dikatakan sebagai kafir dan halal darahnya. Nanti kita jelaskan. Yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, yaitu syahadat. Kalau dia meninggalkan sendi yang pertama adalah syahadat, berarti dia kafir. Sebab sekali lagi orang dinyatakan sebagai muslim dan mukmin itu kalau dia atas dasar kesadaran dan keyakinan bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian wassalatul maktubah dan sholat yang difardukan. Jadi kalau orang meninggalkan sholat fardu, lagi-lagi berarti dia dikategorikan kafir. Bahkan hadis yang lain menyebutkan bahwa yang membedakan antara mukmin atau seorang hamba dengan kafir itu adalah as-shalah, yaitu sholat. Nah, lalu hadis yang lain menyebutkan bahwa man taraka sholata khamsan muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa meninggalkan sholat lima waktu secara sengaja, faqad kafara jiharo, maka dia jelas-jelas kafir. Jadi kafir nyata. Karenanya mudah sebetulnya menentukan apakah seorang itu muslim atau bukan muslim, tinggal sholat itu. Bukan persoalan pengakuan. Karena soal pengakuan atau KTP-nya disebut sebagai Islam, tinggal sholat itu. Itu sudah bisa menjadi ukuran. Kalau dia rajin sholat lima waktu, berarti dia muslim. Kalau dia tidak sholat, berarti dia bukan muslim. Meskipun dia ngaku sebagai muslim, tapi kalau tidak sholat, hadis yang mengatakan begitu, Rasul mengatakan begitu, dia tidak dikategorikan sebagai muslim. Berkadug-adugan dia ngambek membumar disebut tidak muslim, kalau dia tidak sholat, kata hadis dia kafir. Yang ketiga, saum Ramadan. Dia ngaku muslim kalau Ramadan dia tidak saum, orang lain saum dia umpama buka, tidak saum, maka tidak dikategorikan sebagai muslim. Kata hadis dia kafir. Dia kafir. Nah, ini ketika disebut kafir kan pasti dia akan enggak akan nerima. Pasti akan marah. Itu kan tinggali kata-kata saya. Dari Islam. Persoalannya bukan persoalan pengakuan, tapi diakui atau tidak. Yang berat itu diakui, bukan pengakuan. Kalau sekadar ngaku, ya gampang, gitu kan? Tapi persoalannya diakui atau tidak. Seperti kita mengaku, saya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya atau tidak? Kita berhak untuk mengaku diri sebagai muslim. Persoalannya diakui tidak sebagai muslim oleh Allah. Itu yang agak berat. Itu yang agak susah. Nah, oleh karenanya sendi-sendi yang pokok ini
kalau kita mengakui sebagai muslim, sebagai umat Muhammad, ya ikuti. Ikuti. Sebab kalau tidak ditinggalkan salah satunya, kata hadis ini kafir, bahkan kalau disebutkan halal darahnya. Kan udah sembarangan unggul gitu. Sebab ini kalau ini sembarangan menyampaikan begini bisa dianggap radikal. Ya, tapi gimana lagi kita mau menyebutkannya ya? Barang kata hadisnya begitu. Kalau orang tidak sholat disebut kafir. Jangan nyebut kafir, non muslim. Bahasa Quran dan hadisnya kafir. Gitu. Bahkan bagi yang ngerti bahasa, ahli bahasa Arab mengatakan kafir itu sebetulnya bahasa yang halus. Istilah kafir itu bahasa yang halus. Gitu. Dan yang disebut dengan kafir itu bukan hanya orang yang tidak mengikuti Islam sebagai agama. Orang yang menutupi kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, meskipun dia mengaku sebagai muslim, KTP-nya muslim, dalam bahasa Al-Quran dan hadis disebut dengan kufur namanya. Kufur itu apa? Kufur itu artinya menutupi kebenaran. Jadi ada dinding yang menutupi dirinya untuk menerima kebenaran, itu disebut dengan kufur. Orangnya kafir. Orangnya kafir. Dan itu siapa saja terjadi pada siapa saja. Bukan saja non muslim. Tapi yang muslim pun kalau dia tidak tunduk dan taat terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya dan dia tidak menerima, orangnya disebut kafir. Itu kudu nyeri hati. Tidak bongan. Tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan kebenaran. Tapi seperti kedengarannya kayak apa ya? Kayak sadis gitu. Enggak. Dalam bahasa Arab itu bukan sadis. Gitu. Ini bahasa yang lembut sebetulnya. Istilah kufur itu. Bahkan gini, kenapa saya sebutkan bahwa tidak hanya non-muslim disebut dengan kafir itu? Sebab dalam Al-Quran menyebutkan la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang tidak mensyukuri nikmat saja siapapun orangnya, baik dia muslim maupun juga non-muslim, kata Al-Quran kufur. Gitu. Kufur. Kufur itu pekerjaannya. Orangnya kafir. Orangnya kafir. Oke. Nah, hanya gini, kalau disebutkan di sini bahwa ini halal darahnya, ada istilah halal darahnya. Tentu saja memang ya harus menegakkan ketentuan ini kategorinya dia masuk dalam fikih jinayah. Masuknya dalam fikih jinayah. Seperti umpama orang melakukan zina maka dia wajib dirajam atau kemudian dicilik. Pertanyaannya siapa yang berhak melakukan itu? Kan tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Jadi ada ketentuan khusus dan ada lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga resmi yang bisa menegakkan hukum had, yang bisa menegakkan hukum kisos, gitu kan? Sebab dia masuk dalam aspek fikih jinayah. Jadi itu fikih jinayah itu bahasa kitanya, istilah Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana. Jadi kategorinya hukum pidana. Orang meninggalkan sholat itu masuk dalam kategori hukum pidana. Mestinya masuk dalam kategori hukum pidana. Dia harus dipidana. Nah, jadi tidak sembarang orang pemang ketika dia tidak sahum langsung kebenar mau bedok, kancung, ya enggak juga. Gitu. Sebab kata hadis wajib boleh dibunuh, ya enggak gitu juga.
So, tidak sembarang orang harus melakukannya. Satu hadis lagi. Siapa yang berbuka pada suatu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa semacam masa walau dilakukannya. Jadi kalau orang meninggalkan satu hari saja puasa bulan Ramadan sengaja tanpa ada alasan syar'i, bukan dalam perjalanan, bukan karena sakit umpama, lalu kemudian dia tidak puasa, meninggalkan puasa satu hari saja, kata hadis ini, maka dosanya tidak akan terbayar meskipun dia puasa sepanjang masa. Saking beratnya. Oke. Duh, makanya bala kerengorak. Gitu. Lain sampai dua poenya. Makanya sepanjang Ramadan biasanya puasa kendang. Awal kumpul jeung tungtung. Bahkan ada yang tidak sama sekali gitu. Ngan hari lebaran mah ngilu. Gitu, ngilu rame. Jadi tidak bisa dibayarkan. Kalau kemudian dia meninggalkan itu tanpa ada alasan syar'i, apalagi kemudian dia tidak menganggap wajib untuk dirinya. Jadi puasanya tidak akan tergantikan meskipun puasa sepanjang masa. Oke, buat sekalian, nah sebentar lagi Isya, itu dulu. Ya, di awal-awal tentang Ramadan ini, dan ini adalah bahasan yang sudah sering kita kita dengar dan disampaikan oleh para ustadz dan para mubalig. Tapi memang nanti semakin kesana nanti semakin banyak problem, semakin banyak persoalan yang bisa kita bicarakan. Ada yang mau di respon? Silakan. Salam. Ulah jauh tadi. Mau bertanya kepada Ustaz, keutamaan salat tahiyat Isya dengan salat tarawih. Kadang-kadang orang meninggalkan salat tahiyat Isya sambil menunggu salat tarawih berjamaah. Keutamaan yang lebih utama mana antara salat tahiyat Isya dengan salat tarawih? Assalamualaikum. Dua-duanya kategori secara umum dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Nah hanya kalau ba'diyah itu kan sebut dengan salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Dari beberapa hadis memang menyebutkan Rasul itu menekankan untuk ba'diyah isya dan qobliyah subuh. Menekankan dan menyebutkan bahwa pahalanya sangat besar. Nah, bagaimana dengan sholat tarawih? Dengan sholat tarawih, ya kategorinya juga sama. Dia sunnah, kategorinya adalah sunnah muakkadah juga. Sama sunnah muakkadah, sebab ini memang dicontohkan oleh Rasul dan Rasul tidak pernah meninggalkan pada bulan Ramadan. Kalau Rasul tidak pernah meninggalkan, mungkin menunjukkan bahwa itu adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul. Bahwa persoalan bahwa Rasul umpama tidak setiap malam dia melakukan sholat tarawih atau qiyamu Ramadan berjamaah, itu soal lain berjamaahnya, bukan pada sholat sunnah tarawihnya. Nah, kita tidak harus melihat mana sih lebih besar pahalanya gitu. Untuk kemudian kita pilih-pilih, oh ini lebih besar, ini harus lebih didahulukan. Dua-duanya sama, sholat sunnah muakkadah, sunnahnya ada sunnah muakkadah, dan dua-duanya juga adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Nah oleh karenanya memang amannya
bukan memilih salah satunya, tetapi dua-duanya harus diraih. Nah, kecuali kalau qobliyah. Tadi qobliyah atau ba'diyah? Ya, nah, kalau ba'diyah sunah muakkadah. Tapi kalau qobliyah sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, itu khairu muakkadah kategorinya. Dia bukan yang ditekankan. Bukan ditekankan oleh Rasul, tidak masuk dalam kategori muakkadah. Tapi itu dibebaskan oleh Rasul, ya mau sholat silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Dan Rasul juga tidak rutin melaksanakan yang qobliyah itu, yang qobliyah itu. Nah, tetapi ya dipersilahkan itu sekali lagi memang harus memperhatikan situasi. Itu yang paling penting, itu memperhatikan situasi. Jangan yang sunnah yang khairu muakkadah, tapi lagi-lagi kemudian punten mengganggu yang lain. Dalam mana umpama kalau jamaah sudah banyak, sudah siap-siap umpama untuk sholat, jangan maksa qobliyah. Kecuali kalau subuh. Subuh itu lebih ditekankan. Hanya kalau kemudian sudah agak mepet waktunya, agak dipercepat. Agak dipercepat. Atau kalau mau ya tinggal 1 menit gitu kan, kumau caranya 1 menit selesai. Itu dipercepat agar tidak menjadi fitnah. Kata Rasul, jangan membuat fitnah. Jadi sholat juga itu bisa jadi fitnah. Jadi tidak setiap yang sholat kemudian menjadi kebaikan, terutama yang sunnah yang khairu muakkadah ini tadi itu. Jadi jangan maksakan kalau situasinya tidak memungkinkan, sebab yang lain sudah pada menunggu umpama. Sebab dia akan menjadi fitnah dan bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Baru satu pertanyaan. Okelah, nanti kita simpan untuk nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu yang bisa disampaikan karena waktu sudah isya. Kali lagi mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita untuk terus memperbaiki pengetahuan keagamaan kita, agar keagamaan kita akan menjadi semakin baik dan semakin benar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.